Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya, di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, pada siang hari ini, sedang kita menggembala domba di jalanan, mengikuti pinggir jalan ini. Ini lama saya tidak ajak ke sini jalan-jalan. Ini lagi jalan-jalan di sini. Lebih banyak makan selama ini di daerah yang berair. Ternyata di sana, jadi makanya badannya kotor sahabatku. Jadi dimaklumi saja, karena memang wilayahnya makan di tempat-tempat berair. Nah, bulunya juga belum dicukur. Ini sekarang ini di sini, ini daerah-daerah tinggi sahabat, di pinggir jalan. Ini saya dari rumah saya sudah agak jauh, mungkin kurang lebih 300 meter dari rumah saya. Cukup jauh itu, yang di sana seperti ada nampak baru dilakukan seminisasi, ya disitulah rumah saya. Dan saya berada di sini, di hutan termasuk. Ini hutan semua sahabat saya masih. Tapi tanah kaplingan semua ini, ada ribuan kaplingan ini. Mungkin kalau ketiba suatu saat ini, jalan ini dapat diseminisasi secara keseluruhan, barangkali langsung menjadi kota. Ini dombanya kalau diajak jalan, dia mau balik. Kalau nanti di sana maunya keluar. Ini rumput-rumput kayak gini ternyata dia suka makan nih. Daun-daunan yang agak ini ada baunya. Sana dulu makan, sana dulu. Banyak rumput sebelah sana. Ya. Sana dulu makan tuh. Nah, di sana di dalam. Masuk aja di situ dulu. Tuh di sana tuh banyak rumput. Masa pulang terus. Ya, sana. Tuh induk samping domba saya selalu dua anaknya yang ke sana, tuh jalan ke sana, cuma masih agak kurus itu, selalu tak pernah dia satu anaknya, selalu dua. Tuh di ujung sana induknya tidak terlalu besar tapi peranakannya cukup bagus, selalu dua. Oke sahabatku, nah kita lihat ini, senang sekali dia. Ini kalau sudah gembala ribuan ekor ini, betapa senangnya hati. Tidak usahlah 1000, 100 sajalah. Diikuti tiap hari begini. Biar kemana aja, rela aja ngantar. Cari makan. Tapi insya Allah, saya target 2 tahun ke depan ini ada 100 ekor insya Allah. Semoga niat ini, semoga cita-cita ini terkabul. Bahkan rencana kita memang rencana mau 1000, makanya lahan kita ke atas, bahkan lahan-lahan ke sini nanti kita tembuskan. Kalaupun nanti bisa, karena tanah orang juga belum digunakan, bisa saja kita bersihkan. Termasuk jalan ke dalam sini. Nah ini kan kalau ditebas kan naik rumput, berarti dombanya bisa berkeliaran kemana-mana. Cuma namanya tanahnya orang, ketika sudah bersih tiba-tiba mau dia pakai, ya itu yang bisa jadi masalah. Tapi apa boleh buat, karena memang cuma pinjam saja. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini. Informasi tentang kegiatan saya di siang hari ini. Sebetulnya sudah menjelang sore. Ya sudah masuk waktu sore sebetulnya. Oke sahabatku, mungkin ini saja. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda, terutama yang belum punya kerjaan. Bisa memulai usahanya dari satu domba saja bisa. Sambil usaha yang ada. Suatu saat kalau dombanya sudah banyak, ya sudah tidak jadi masalah meninggalkan usaha yang tadinya tidak begitu bagus mungkin barangkali, dan ini lebih bagus, ya bisa fokus di sini seperti juga lah rencana saya ingin, yang kami rencanakan. Oke sahabatku, demikianlah video ini saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.